berpikir apapun terserah jenengan di luar sana sebelum di sini, entah sampai itu preman, entah sampai itu di jalan, terserah jenengan. Tapi yang penting ketika di sini mau belajar untuk menjadi orang yang baik, itu saja toh. Saya tidak mengharapkan apapun dari panjenengan. Saya tidak mengharapkan apapun dan siapapun jenengan, itu saya tidak mempersalahkan itu. Yang penting ketika di pondok ini mau untuk belajar menjadi orang yang baik. Terutama di pondok ini yang paling utama harus mau sholat berjamaah. Itu yang pertama. Jadi saya harapkan yang pertama ini ya dilakukan ya. Sekarang sampean sholat berjamaah cuma 10 menit aja berat. Lebih berat mana berdiri di sini sampai 2 jam 3 jam. Jadi dari sini karena kita penuh kasih sayang, karena kita sayang bukan karena kita benci. Dengan harapan daripada jenengan berdiri di sini 3 jam mending 10 menit saja itu. Yang pertama memang hawa nafsu itu harus dipaksa. Kenapa harus panjenengan kita lakukan seperti ini? Karena hawa nafsu itu seperti binatang. Yang pertama harus dipaksa. Nanti lama-lama biasa terus akhirnya jadi suka. Nanti, okay? Okay, Pak. Tolong apa yang kita lakukan ini diterima dengan hati. Okay? Okay, okay, Pak. Sini dulu ya, berdiri sambil baca selawat. Daripada nanti berdiri di padang mahsyar dengan bara api yang membara-bara, matahari sekarang berkilau-kilau, nanti kalau cuma satu jengkal meleleh selalu tuh. Oke. Assalamualaikum. Ini aduh sini. Allahu Akbar. Pusing. Sudah berapa lama di sini? 1 tahun lebih. 13 bulan. Kenapa ya enggak sholat berjamaah, kenapa? Ini tadi saya telat habis semandi, Bang. Enggak ikut sholat jamaah berapa waktu? Yang apa ini? Sholat duhur apa? Duhur sama asar. Eh? Duhur sama asar. Duhur sama asar. Sama asar. Kenapa enggak sholat jamaah duhur sama asar? Kalau duhur itu tadi ketiduran masih, Bang. Terus bangun udah setelah. Lah ketiduran tidurnya jam berapa? Tidurnya habis subuh sih tadi, Bang. Sampai jam berapa tidur? Sampai nanti jam 12. Eh? Bangun terus tiduran lagi, tiduran itu sampai tidur lagi, Bang. Gitu. Sampai jam berapa? Jam ada tadi bangun jam 2:30. Jadi kegiatan di pondok ini itu melek dari jam 1 malam sampai subuh. Habis subuh tidur. Gitu. Nanti bangun jam 12. Kan jam mana jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11, 12. 7 jam lo tidurnya udah. Sudah 6 jam tidur. Itu sudah cukup gitu. Dan di sini santri enggak disuruh apa-apa kecuali hanya melek malam, selawatan, terus wasang rawat, wasang idang saja. Terus yang salat asar kenapa enggak jamaah? Iya, selesai dari kamar mandi udah telat, Bang. Udah alasan terus ini. Iya, Bang. Gitu. Ya wes cukup. Insyaallah besok saya andi lagi. Ya kalau enggak nanti berdiri di sini sampai pagi. Mau tangin lagi. Oke, Pak. Ini dua orang ini memang harus dipegang dengan dikom antuk. Allahu Akbar. Ya wes diri dulu, baca selawat. Ya memang nunggu sing kono. Berdiri. Ibu, ayo sana ta. Aja masuk dalam. Loh, Kang Badrus mana ya? Kang Badrus ya? Kang Badrus. Oh iya, sebentar di depan. Assalamualaikum. Ayo aja masuk dalam ya. Mas Dani? Iya, Pak. Aja masuk ke dalam sana. Siap. Nanti saya temui. Assalamualaikum. Aja masuk ke dalam ya. Yuk masuk ke dalam sana yuk. Ini beliau dulu yang sudah apa ya, memberikan isyarah lah dulu. Kalau nanti bakal ada demo itu, kalau nggak salah 1 bulan ya, 1 bulan atau 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan sebelum ada demo itu beliau sudah kasih tahu itu. Ada videonya itu ya, sudah diupload 3 bulan sebelum demo itu beliau sudah ngasih tahu. Hanya kejadian seperti itu. Ibu, monggo masuk dalam. Monggo. Anaknya Mbah Tomo. Nggih. Sama mantu saya. Sehat. Ayo masuk ke dalam yuk. Nggih. Masyaallah. Yuk, dalam yuk. Dalam sana ya. Mas Adi ajak tunggu saya di dalam ya. Saya Pak. Tunggu paket dulu ya. Monggo. Sehat. Ke dalam aja ya. Oke.
plastik. Saling. Saling nek. Tapi untuk melakukan hal yang semacam ini tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Banyak orang yang tahu sesuatu hal yang baik tetapi tidaklah mampu untuk melakukan kebaikan. Akeh sing ngerti barang api tapi ora iso nglakoni api. Akeh sing ngerti barang elek tapi panggah nglakoni elek. Mergo gak kuat nahan nafsu ni, mergo gak kuat nahan nafsu. Oleh sebab itu kita butuh penguat. Kita mampu karena dimampukan oleh Allah Subhanahu Wataala.
butuh yang namanya khawatir robbaniyah atau khatirah robbaniyah, yaitu bagaimana hati kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada yang tanya, "Gak bahaya ta?" Jawab, "Ya gitu." Nggih, Pak Afif. Kalau ada yang sekarang kan lagi viral, kalau ada yang tanya penjelasan, "Gak bahaya ta?" Jawab, "Gak." Kita punya sholawat. Pegangan kita sholawat. Sholawat itu mampu merubah nasib dan juga mampu merubah takdir. Sholawat itu wow. Jadi kalau ada yang tanya, "Gak bahaya ta?" Piye jawabnya? Gak, di sholawat. Oh, tadi itu wow. Kalau ada yang tanya, "Gak bahaya ta?" Jawab, "Gak." Kalau ini sholawat. Oh, tadi itu wow. Dan alhamdulillah, barusan ini tadi saya dapat hadiah berupa pedang dari Kalimantan, Mandau. Saya bahasanya pedang Mandau Pak ya. Mandau dari Kalimantan. Mungkin ini isyarat untuk saya supaya perang mungkin ya. Ya itu perang. Perang melawan setan. Perang melawan diri kita sendiri. Terutama juga melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kemarin ada yang menghina orang Dayak, sekarang saya dapat hadiah dari orang Dayak dari Kalimantan berupa pedang. Kok tenang? Banyak yang nanya, "Di mana enggak kelihatan?" Di pacaran. Iya. Kalau kemarin ada yang menghina orang Dayak, sekarang saya dapat hadiah dari Dayak. Alhamdulillah. Sebenarnya simple. Kalau menurut saya itu, ketika ada yang salah gitu. Kemarin kan ada yang komentari Bu Ida ya, ada yang komentari Bu Ida, Bu Ida Dayak itu. Pokoknya siapa yang viral, siapa yang terkenal, pokoknya dikomentari lah, biar juga ikut terkenal gitu. Pokoknya siapa yang viral, supaya ikut viral juga, ya dikomentari. Jadi kalau ada yang terkenal, ada yang viral, dikomentari biar ikut viral juga. Itu sebenarnya adalah manajemen atau apa namanya itu? Apa itu? Cara supaya terkenal seperti itu. Makanya saya kemarin mengatakan begini. Kalau memang Ibu Ida Dayak salah, ya dilaporkan saja itu, dilaporkan ke kantor polisi. Nanti polisi yang menginterogasi. Kalau memang ada yang ditipu, ada yang dibohongi, cari tahu siapa yang ditipu, bawa ke kantor polisi, jadikan saksi, terus nanti polisi yang akan menginterogasi dan nanti akan ditetapkan oleh hakim siapa yang benar, siapa yang salah, kan seperti itu. Biar nggak jadi korban opini, "Oh, Bu Ida salah." Ya saya gak mengatakan kalau Bu Ida benar atau salah. Tapi jangan sampai menjadi korban opini gitu. Apalagi masyarakat kita ini kan mudah tergiring opini. Mudah tergiring hasutan. Makanya bangsa kita dulu susah merdekanya itu karena apa? Karena mudah diadu domba. Ya ini untuk siapa saja. Ya termasuk untuk saya. Kalau ada yang merasa saya rugikan atau yang merasa saya tipu, ya bawa orangnya ke kantor polisi. Terus nanti jadi saksi, saya diinterogasi, kalau salah saya dimasukkan penjara. Nanti ditetapkan sama hakimnya, kan selesai masalahnya.
Tapi kalau hanya sekedar opini, hanya sekedar menuduh saja, terus setelah ditanyain sama polisi jawabannya, ya saya kan seandainya, saya gak bilang Bu Samsudin itu nipu. Gitu. Itu Kang Hari Setianto itu ditanya sama polisi waktu diinterogasi, jawaban sama polisinya itu, saya kan bilang seandainya, seandainya Gus Samsudin itu nipu. Nah, orangnya itu aja gak berani bilang kalau saya itu nipu, cuma bilang seandainya. Tapi gara-gara opini ini, orang menganggap saya itu nipu. Ya ini kan cara-cara licik seperti ini. Ya gak akan bisa dipidanakan. Tapi kalau beliau nuduh Gus Samsudin itu penipu, terus akhirnya saya dibawa kantor polisi, terus nanti dibuktikan di pengadilan, itu bisa. Itu bisa. Ya tapi kalau dipanggil sama polisi terus ditanya, sampai nuduh Gus Samsudin itu, enggak, saya enggak bilang Gus Samsudin itu nipu. Saya cuma bilang seandainya. Makanya tak suruh membuktikan. Ya yang mau dibuktikan apa, wong dia sendiri enggak nuduh nipu kok. Kecuali kalau dia itu nuduh nipu, ada yang saya tipu, terus orangnya itu ngelaporin saya, terus nanti dibuktikan di pengadilan, itu baru bisa pembuktian. Ya, tapi kalau cuma seandainya, terus teriak-teriak di gerbang, akhirnya viral se-Indonesia, terus akhirnya saya yang dituduh nipu, ini kan ya lucu. Akhirnya ya ngambang aja kasusnya. Sudah setahun yang lalu saya dituduh nipu, sampai sekarang ya gak ada apa-apa. Tapi framing aja saya sudah nipu. Loh, ini loh bangsa Indonesia, lucu kan luar biasa. Lucunya luar biasa. Makanya kasusnya sampai setahun ini yang ngambang aja. Siapa yang benar, siapa yang salah, ya gak terbukti. Ya kamu kan nipu. Apa buktinya itu videonya? Videonya apa? Itu apa namanya, buhul kebakar itu. Coba sekarang buktikan bakar ini. Loh di sini ada sihirnya enggak? Ada santet banaspatinya enggak? Di sini aja enggak ada santet banaspatinya kok suruh membuktikan membakar sesuatu, kan ya lucu. Orang gak terkenang sihir suruh buktikan terkenang sihir. Temennya sendiri diajukan, ini teman saya ini, coba keluarkan paku, kena sihir paku aja enggak, lucu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah seperti inilah yang sebenarnya terjadi. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya dari kejadian ini. Makanya kemarin itu yang baru tadi malam saya upload orang Rembang kalau gak salah, orang Jombang. Beliau itu sudah 5 tahun beliau itu. Saya upload di channel YouTube Pondok Puspantoro. Jadi beliau itu 5 tahun, anaknya itu dibawa ke sini, ditaruh di kursi roda. Demi Allah, demi Rasulullah, kalau saya berbohong, kalau saya settingan, nanti saya di jalan ditabrak mobil. Yang saya upload tadi malam itu, orangnya itu datang ke sini, naik kursi roda, digotong di kursi roda, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa, ngiler gitu, sambil mereng itu ngiler gitu. Dari mata nggak bisa apa-apa. Sudah dibawa hampir ke semua rumah sakit di Jawa Timur ini. Dibawa ke sini, datang itu kalau nggak salah jam 7 malam. Saya doakan, hati saya cuma mengatakan dikasih tanah gitu aja sama kunir, ditaruh di kepalanya, diminumkan madu, terus dimandikan. Jam 12 malam itu bapaknya lagi tidur, itu anaknya gak ada di sampingnya, kaget. Dicari gak taunya lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan bapaknya nuangi sama saya, wah ngolong-ngolong saya. Anak itu tiba-tiba jalan, terus sudah minta makan, terus ngomong sudah biasa. Mbok ya sing ngono kuwi sing dibongkar ngono. Kon bongkar sing model ngono piye. Bongkar ta ngono modelnya. Kalau pengin tahu ya datangi rumahnya, diajak ngobrol pasiennya gitu. Lho kalau saya suruh kayak gitu sama semua orang ya enggak bisa, cuma doa. Wong itu sembuh enggaknya saya enggak tahu. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Wong aku mung sak dermo. Wong Jawa iki mung sak dermo ndonga. Hasilnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kayak gitu, suruh bongkar itu, suruh datangin. Bongkar itu jangan cuma teriak-teriak di gerbang gitu loh. Datangin rumahnya, tanyakan sama pasiennya, sama tetangganya, tanyakan sama orangnya sakitnya kayak gimana, itu loh dibongkar gitu loh.
Ngono maksudku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inggih. Bapak dari mana? Sumbangan. Namanya Pak siapa? Samia. Samianto. Nama ibunya? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akeh utangnya. Banyak utangnya. Ada hutang yang harus dengan selesaikan, terutama kepada orang tua, harus terus didoakan biar nanti apapun yang dengan lakukan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini malam baca Al-Fatihah 77 kali untuk orang tuanya, untuk ibu bapaknya. Nanti hajat panjenengan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bersifat batinnya. Ini juga namanya siapa? Lalu ini utang secara dohirnya yang banyak. Utang. Saya berbicara pakai hati. Lalu ini utang ke orang tua. Lalu ini utang pada berapa utangnya? Keteteran ratusan juta, bingung membayar utang. Alhamdulillah jatuh barang. Per bulan bayar utang berapa? Per bulan bayar 10 juta. Utang luar biasa. Nanti parek, iya, sebulan biar utang bilang. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ada orang yang menghina kita, kalau ada yang orang menghina kita terus bertanya, enggak bahaya tak? Jawab, enggak. Iya tak? Kalau ada orang yang menghina kita, ada yang membuli kita, terus ada yang teriak-teriak, enggak bahaya tak? Jawab, enggak. Itu jadi pupuk untuk diri kita. Nanti jadi tambah subur tanamannya. Hinaan, cacian dari orang itu akan menjadi pupuk untuk diri kita. Abah Yai siap ya? Siap dipupuk ya? Masih bejone nesuah. Curiga terus. Dicurigain marahi sampeyan ganteng ya, Pak Yai. Itu biar panjenengan lebih sabar lagi. Biar lebih sabar lagi, enggak apa-apa. Yang penting masalah itu jangan dijadikan masalah. Kuncinya sampai kudu senang. Nopo-nopo yang kan bagus kepada pengiran. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak ulangi meneng nggih. Sing tak jaluk mbuhiku santriku, mbuhiku tamuku, sing tak jaluk sing tak nikiri seneng ngono ae. Lek sampean nikiri seneng, ati yo tambah seneng karo sampean. Lek sampean nikiri gersula, bingung mengko bayar piro, malah aku nambah iki soplo. Punya orang sampean plok wis ketemu Gus Abdin. Abdin iki mung sekedar sarana. Mbuh teko panggonane, mbuh teko bondo, mbuh teko udarane. Muga-muga iku dadi wasilah ijabahe dongane panjenengan sedaya. Ngoten nggih. Tak jaluk sing seneng ngono ae. Sing penting seneng. Seneng kuwi mergo ikhlas. Nek ikhlas iku akhire seneng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ikutin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, pesan untuk kita. Ya Rasul, ya Habib, salam. Salawatullah, sallallahu alaihi, sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kedung tulinya tujuh. Dengan air qadratullah, Nur Muhammad, Nur Allah, kula nyuwun dumateng Gusti Allah, ngicalaken sedaya gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Daud kelam, ambilkan babin baca salawat dan kelarin. Ulangi lagi, dengarkan, rasakan antara pikiran, hati dan mulutnya satu tindakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan air qadratullah, Nur Muhammad, Nur Allah. Kula nyuwun dumateng Gusti Allah, tulung ya Allah, ijalakan sedaya gangguan, ikatan, hambatan, nekat menghambat
rezeki kula ingkang menghambat, jodoh kula ingkang menghambat, masa depan kula. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kula nyuwun dumateng Gusti Allah dan Kang Maha Suci dan Kang Maha Kuwasa, icalaken sedaya hambatan ingkang menghambat kesaenan kula. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. La La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan air qotratullah Nur Muhammad Nur Allah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan air qotratullah Nur Muhammad Nur Allah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sumilah, semeleh pasrah ning sedayane dhateng Gusti Allah. Sumilah, semeleh pasrah ning sedayane dhumateng Gusti Allah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
sedaya penyakit hilang saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan air qodratullah Nur Muhammad Nur Allah. Kula nyuwun dumateng Gusti Allah dicalaken sedaya gangguan, ikatan, hambatan ingkang ganggu dumateng kula, keluarga kula, usaha kula lan urip kula. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasfi risari fi sairil asma'i wasfifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasfi risari fi sairil asma'i wasfifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan air qodratullah Nur Muhammad Nur Allah, kula nyuwun dumateng Gusti Allah hilangkan sedaya gangguan, ikatan, hambatan ingkang ganggu awak kula, ingkang ganggu keluarga kula, ingkang ganggu griya kula, ingkang ganggu usaha kula. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Kelar masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu, Allahu, Allahu. Urip kang sejati, uripku diuripi Gusti Allah, sehatku disehatne Gusti Allah, kuatku dikuatne Gusti Allah, obahku diobahne Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang sekau persani Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur tadinya bahasa ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri fi sayyidil asma'i wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang suka persone Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan air qodratullah Nur Muhammad Nur Allah. Kula nyuwun ilangaken sedaya gangguan, ikatan, penyakit, hambatan ingkang ganggu, ingkang menghambat keluarga, usaha lan sedaya kegiatan yang kula. Sirullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina
Muhammadin nuridati wa siri sari fi sairil asmani wa sifati wa ala alihi sahbihi wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim.